Halo dulur-dulur sekalian, selamat malam semuanya. Tadi malam jam 7 pukul dini hari saya dapat laporan bahwa di nomor 0831 3192 3757 ini merupakan nomor penipu mengatasnamakan Tani Makmur Nusantara. Jadi hati-hati penipuan mengatasnamakan Tani Makmur Nusantara ya. Akun palsunya ini ya sudah saya tanda, dan akun asli saya itu ini nomornya tunggal ya di 0813-8170-2778. Jadi nomor saya itu merupakan nomor tunggal antara nomor seluler maupun nomor WhatsApp. Jadi di luar nomor itu bukan nomor saya. Lalu jika diteliti lebih dalam, kalau kita zoom ya, kita zoom dulu. Nah, kalau dilihat di sini status saya itu a woman who love business. Oke. Bisnisnya lihat di sini. Di sini bisnisnya satu ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu bisnisnya dua, guys. Jadi ini tuh udah menandakan banget bahwa ini bukan akun saya gitu. Dan nomornya juga bukan, lihat kan? Oke, jadi udah banyak laporannya ya. Entah itu korbannya yang bernama Bapak Herman ini mengakunya dia order benih MR219 kalau nggak salah. Ya, jadi dia itu upload di grup komunitas petani padi Indonesia gitu, dan di grup komunitas petani seluruh Nusantara kalau nggak salah ya. Jadi seperti ini. Oke, dan di postingan tersebut sudah ramai sekali ya bahwa oh ini orangnya gitu, ini nomor WA-nya, dan jika jika dilihat lagi ya memang benar ini foto saya di penangkaran, tapi dilihat lagi ya nomornya bukan nomor saya. Oke. Dan ini sudah resmi ya press release-nya. Ada di website www.tanimakmurnusantara.com. Oke, dicek aja ya.